Kembali lagi ke lapangan set ketiga, set penentuan. Ian. Satu spike pembuka dari Ian. 1-0. Masih mau dihadapi oleh seorang Ayep. Ancang-ancang bukan set. Sudah lakukan baik sekali Aris Jawa. 1-2. Tipuan sana masih bisa dibaca. Serangan berbalik kembali Ian. Lagi-lagi satu spike cuek Ian. Pemain yang didatangkan dari Bekasi sana luar biasa. 2-0. Dua menyerang kosong, bertahan kembali Ayep. Ancang-ancang bukan set. Sudah lakukan. Ada Aris Jawa. 1-2. Dani Okta. Touch out rupanya, memilih touch out seorang Dani. 1-2, masih tertinggal 1 angka. Bola dihadapi oleh Aldi, sang middle blocker. Sudah lakukan Aldi, ada kesempatan. Umpan manja. Oh, ada Rafli, serangan berbalik, counter attack. Dani Okta, masih bisa dibaca. Ayep, umpankan saja kepada Rafli, ada perputaran bola kembali. Bola porci. Wih, terlalu jauh untuk dijangkau oleh seorang Raihan. Kembali kedudukan sama kuat. Game on. 2-2 masih berada di belakang seorang Aldi. Ah, sayang sekali Aldi. Momentum kebangkitan harus diputus dengan kesesahan servis seorang Aldi. 3-2 masih berada di belakang sang medan belakang sini. Ancang-ancang melakukan subsidi. Sudah lakukan baik sekali. Oh, error. Kesalahan servis dibalas dengan kesalahan servis sebelumnya. 3-3 masih berada di pihak Ripan Acil. Si anak terbang dari Sukabumi, ancang-ancang melakukan serve. Putting saja ke belakang, ada Ryan. Bola ikan, bisa antar penganggap, masih bisa. Serangan berbalik kembali. Masih ada perputaran bola, counter, counter attack. Rafli, masih bisa. Ning-nang-ning, satu spike cuek. 4-3, leading 1 angka masih Ian. Pemain nomor 1 ancang-ancang dengan serve. Sudah lakukan. Ada di peros, 1-2, bola porci. Sayang tipis di luar garis. Poin kembali hadir. 5-3, 2 angka mimpin masih boleh dihadapi oleh Ian. Sudah lakukan Ian, ada libero, Anif ke belakang, ada Dani Okta. Lagi-lagi Dani Okta cukup cerdik, mampu melakukan touch baru banyak Dani Okta. Tipis 1 angka, 4-5, masih berada dihadapi oleh Dani Okta. Sudah lakukan, ada libero, baik sekali 1-2, bola 4G, potong bebek, angsa, angsa di Kuali, cadas, 6-4. 2 angka tertinggal sekarang. Residen masih boleh dihadapi oleh Rapli. Sudah lakukan. Ada kesempatan serangan. Anif umpan panjang ke belakang. Dani Okta tidak mau ketinggalan. Beradu acting Dani Okta. 5-6. Tipis saja. Masih boleh dihadapi oleh seorang Adi. Middle blocker dari Residen. Lakukan sub sudah ke belakang. Ada Ian. Kembali Ayer. Bola Boji. Touch out terbarunya, sebuah pengembangan yang kurang sempurna dari seorang Jawa ini. Poin kembali berpindah, 7-5, 2 angka sekarang tertinggal. Residen Napa kembali mencoba meraih poin lewat set. Sudah lakukan, ada libero kembali Anif. Cocoran saja, luar biasa walaupun pelan Aldi. Cukup jeli, Aldi melihat ruang yang kosong di posisi 6. 6-7 masih tertinggal 1 angka. Bola dihadapi kembali oleh Aris Jawa. Sudah lawan ke belakang, ada libero mencoba dijangkau oleh seorang Ayep. Ada back attack, masih bisa Dani Okta. Ada pribol, ada pribol. Ning-nang cetak. Lagi-lagi sebuah bola jangkit memindahkan bola. 8-6, 2 angka sekarang tertinggal. Residen atas PPPL. Masih boleh dihadapi oleh Ryan. Sudah lakukan Ryan. Ada libero, kembali Anif. Ada back attack Aris Jawa. Masih bisa dicip dengan baik, serangan berbalik. Back attack lawan back attack. Melayang bagaikan kupu-kupu, menyengat bagaikan lebah Rapli. 9-6, masih boleh dikuasai oleh seorang Ryan. Ancang-ancang melakukan jiatan. Sudah lakukan. Oh, sayang tipis di luar garis. Kecepatan ditambahkan, sayang seorang Rehan gagal. 7-9, Anif.
Sang setter ancang-ancang bukan set. Sudah lakukan. Ada libero sebuah bola tipuan. Masih bisa dibaca. Serangan terbaik Ripan. Spike cuek dari seorang Ripan. Tidak mau ketinggalan. Ada poin berbanyak 10-7. Masih boleh dihadapi oleh Ayep. Ke belakang ada libero. Jangan kembali alis satu. Dani Oka. Wow, ada dua monster block di sana, yaitu saudara Rafli dan sang middle blocker. 11-7. Masih Ayep. Ancang-ancang melakukan sub Ayep. Sudah lakukan Ayep. Baik sekali ada libero di sana. 1-2. Antara masih bisa baca. Cukup baik seorang Dani Okta. Mampu menempatkan pada tangan yang sudah mulai merendah dari seorang Sidik ini. 8-11. Aldi. Sudah lakukan Aldi. Ada Rehat umpan manja. Oh, masih ada perputaran bola. Oh, ada miskomunikasi rupanya antara Ayep dengan seorang libero Iki. 9-11 kembali Aldi. Momentum kebangkitan tidak boleh dirusak dengan ketegangan servis. Sudah lakukan ada Iki. Umpan manja. Quick back dibaca dengan baik. Semakin merapat. Tipis. Akhirnya official melihat anak buahnya mulai kedodoran. Sen, apakah tim Ojang diminta oleh PBPL mampu memutus rantai poin dari presiden? Sudah lakukan ada libero. Kembali Ayem. Ada Primo. Primo ning nang. Cepet. Masih bisa dibaca. Ada Primo kembali. 1-2. Luar biasa counter attack yang cukup jitu dari seorang Rabi. 12-10. 12-10. Masih banyak dihadapi oleh sang middle blocker Sidik. Sudah lakukan. Ada kesempatan serangan. Semua parasi. Bola poce. Masih bisa dibaca. 1-2. Umpan manja. Ada Dani Okta. Masih ada permainan bola kembali. Dani Okta. Memilih touchball tapi gagal. Ada sentuhan di permainan. Poin kembali bertambah. 13-10. Ya kembali Sidik sudah lakukan. Ada lebih rencana. Semua parasi. Ipan dibaca dengan baik. Mulai meninggalkan kembali. Tim out yang diminta cukup berhasil dan cukup efektif. Ada pergantian pemain depannya dari tim PBPL. Ada saudara Ian digantikan oleh pemain nomor punggung 5 yaitu Pava. Sedangkan nomor punggung 9 yaitu saudara Rafa menggantikan Rehan. 14-10. Masih boleh dihadapi oleh Sidik. Sudah lakukan Sidik. Baik sekali ada libero. 1-2. Ripan. Touch out rupanya. Sebuah pengembalian blok yang kurang sempurna dari pemain pengganti Papa. Ada pergantian pemain Adi masuk menggantikan Aris Jawa. 11-14. Masih boleh dihadapi oleh seorang Ripan Acia. Sudah lakukan. Ada kesempatan serangan kembali Ayep. Bola quick. Memilih pressing saja seorang Nopal. 15-11 kembali 4 angka memimpin. Boleh dihadapi oleh Fafa. Pemain nomor 5 ini ancang-ancang melakukan serve. Fafa. Sudah lakukan Papa. Ada kesempatan serangan. Sudah pada si bola. Masih ada permainan bola. Sayang gagal. Poin kembali hadir. 5 angka sekarang tertinggal. Presiden atas PBP kembali menguasai sebelumnya seorang Fafa. Sudah lakukan, gagal rupanya Fafa berpindah bola. Saatnya pengejaran dilakukan oleh Residen. Tidak ada kata gagal, servis rupanya momentum kebangkitan. Ada Dani Oka, sudah lakukan ada libero kembali. Sebab hasil, cukup baik. Lagi-lagi seorang Rapli, cukup cerdik. Melihat blok yang begitu tinggi, mampu melakukan tipuan 17-12. Rapli kembali sudah lakukan, ada semangat serangan, 1-2, bola cepat, masih bisa dibaca. Dinyatakan kesalahan, wasit yang memimpin jalannya pertandingan Bapak Ahmad, cukup baik dan cukup tegas dan lugas. 18-12, 6 angka sekarang tertinggal insiden, masih bisa dihadapi oleh Rapli. Looting saja Rapli, ada libero, 1-2, Adi. Dinyatakan di luar oleh AW1 atau Hakim Garis.
Poin kembali bertambah menjadi 19-12, cukup nyaman memimpin. Para pemain PBPL atas Residen ini sudah lakukan. Adi, umpan manja, Primo, aduh ada apa dengan Residen. Poin kembali bertambah 20-12. Masih balik saya sebenarnya seorang Rapli. Sudah lakukan Rapli, ada Adi. Pemutar bola, oh cukup baik Anip. Mampu memutus rantai poin dari tim PPL 13-27, angka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk mengejar. Masih baru selesai semuanya oleh Adi, ada libero, Ayep, umpan manja, oh cia, satu spek gahar dari Rafa memindahkan bola kembali tentunya 21-13. Masih baru dihadapi oleh pemain nomor 6 Nova, sang middle blocker andalan dari PPL. Sudah lakukan sana ke belakang, ada kesempatan serangan 1-2, bola pergi. Sebuah bola cepat dilancarkan oleh Andi, memindahkan bola kembali tentunya 14-21. Masih boleh dihadapi oleh Andi. Putting saja Andi ke belakang, ada libero, kembali Ayep 1-2. Passing saja, terlalu melebar, satu spike dari Rafa. Poin kembali hadir menjadi 15-21. Masih Adi percobaan kedua. Sudah lakukan sana ke belakang, ada sebuah umpan manja dari libero. Oh gagal rupanya. Rafa dua kali berturut-turut melakukan kesalahan. 16-21. Masih betul langkah untuk menyemangkan kedudukan. Kembali dikuasai oleh Adi. Sudah lakukan Adi. Kembali ada Rafa. Rafa back attack. Melayang bagaikan kupu-kupu, menyengat bagaikan lebah. Itulah seorang Rapli. 22-16. Masih bola dihadapi oleh pemain nomor 9 Rafa. Sudah lakukan Rafa. Floating saja baik sekali. Ah sayang terlalu bersemangat. Ada pergantian pemain beberapa. Setter nomor 4 Anip digantikan oleh setter keduanya, yaitu nomor 5 saudara Albert. 17-22. Kaptennya siapa? Pak kapten pengganti. Kapten digantikan oleh saudara Rivan. Dia kembali lagi ke lapangan. Si kecil mungil Anca mengesep. Sudah lakukan baik sekali. Ada kesempatan serangan 1-2. Back attack. Lagi-lagi back attack yang cukup baik. Melayang-layang. Memasuki angka krusial 23-17. Masih Ayep, ancang-ancang melakukan save. Ayep, konsentrasi tinggi. Sudah lakukan. Ada Aldi. Umpan manja ke belakang. Ada Rifan, mencoba dijangkau. Ayep, bola cepat. Masih ada pertemuan kembali. Rifan, ning-nang-ning-nung. Cepat! Set point atau semifinal point. Satu angka melaju ke babak semifinal. Apakah mulus? Ataukah masih ada hadangan dari tim Residen? Masih Ayep, sang kapten, ancang-ancang melakukan servis. Sudah lakukan baik sekali. Ada Rifan, umpan manja. Ada Dani, setidaknya mampu menghela napas. 18-24. Apakah Rapli ataukah Sidik yang akan mengakhiri? Kita akan saksikan. Sudah lakukan. Ada libero, 1-2, bola pergi. Dibaca dengan baik. Poin kembali bertambah 19-24. Masih boleh dihadapi oleh Andi. Sudah lakukan. Ada Sidik kembali. Masih ada harapan. 20-24. Masih Andi, ancang-ancang berhasil. Konsentrasi tinggi. Saatnya mengakhiri. 1-2. Berakhir. Selamat buat tim PBPL melaju ke babak semifinal. Dan selamat buat Residen melaju ke rumahnya masing-masing.